akan belajar bahasa Indonesia tentang mengenal huruf kapital Y dan Z. Kemudian kita akan review dari huruf kapital A sampai dengan Z. Kalian sudah siap? Oke, yang pertama kita akan belajar mengenal huruf kapital Y. Y. Dan bagaimana cara menulis huruf kapital Y? Selanjutnya adalah huruf kapital Z. Huruf apakah ini? Ya, huruf Z. Dan bagaimana cara menulis huruf kapital Z? Oke, kalian sudah tahu ya bagaimana cara menulis huruf kapital Y dan Z. Kita akan review kembali huruf kapital A sampai dengan Z. Kalian sudah siap? Oke, yang pertama adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan yang terakhir Z. Oke, selanjutnya kita akan membaca dua kata. Kalian sudah siap? Kata yang pertama adalah monyet. 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 Selanjutnya nyamuk. 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 Banyak. 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 Senyum. 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 Kemudian nyanyi. 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 Daun. 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 Main. 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 Kain. 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 Buah. 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 Dan yang terakhir adalah kata jauh. Jauh. Jauh.